Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qudmin bidayati wa nihayat khulibadullah biqazain al-arudi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wa al-khawadid salatun rabbahulana biha wa bal-khairati wa sa'adat fi dari dunia wa fi dari al-ma'ad wa barik lana biha wa sayo umrina wa birisina wa awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina makanu bi jami'il jihadi wal bilad ودنجينا بها وإياهم من جميع الأهبال والأفاد ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجة النية ثلاث درجات halaman 15 niat ada tiga tingkatan tiga derajat النية bermula niat itu ثلاث درجات ada tiga derajat derajat pertama إن كانت الصلاة فرضا jika ada niat dalam sholat itu sholatnya sholat fardu. Sholat fardu itu lima. Nah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jika niatnya itu di dalam sholat yang lima itu, maka wajib di dalam niat tersebut ada pertama qasdul fi'li. Itu pertama dulu yang disebut qasd. Arti qasdul fi'li itu menyengaja memperbuat atau kata lain sengaja hendak menggawi atau kata lain sadar hendak menggawi disebut qasdul fi'li. Satu dulu disingkat qasd. Yang kedua wa ta'yinu ta'yin menyatakan atau lebih menjelaskan sembahyang yang mana di antara yang lima maka dibedakan maka disebut ta'yinernya ini tepah huruf panglah harusnya ta'yin itu tepah nomor tiga ini tepah nomor dua ada bapak ay imbah nintu pulang wal fardiyah dan wajib menyebut fardunya. Nah, fardiyah atau bahasanya ta'arud menyebutkan fardu supaya terbeda antara yang sunnah. Nah, tiga perkara itu nah, wajib ada di dalam sebuah niat orang yang sembahyang mengerjakan sembahyang yang fardu tadi. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, aku sembahyang. Bahasa Arabnya usolli. Sembahyang apa? Farud, fardu. Nah, ditayin pulang dijelaskan. Fardu yang mana? Subuh. Nah, usolli farda subhi. Nah, selesai dah. Usolli qasad. Farda nintu tuh farud. Subhi nintu tuh tayin. Usolli farda subhi, usolli farda duhri, usolli farda asri. Bahasa Arabnya aku sembahyang atau sengaja aku sembahyang atau sahajaku. Ya, bisa juga. Kalimat itu boleh-boleh berbeda aja. Yang penting menunjukkan sebuah kesadaran hendak mengerjakan sesuatu. Bahkan hendak menggawi sesuatu. Maka saat disebut qasad, wajib itu ada di hati. Jadi bagi orang yang kada sadar, langsung Allahu Akbar karena takajud, kada sah, karenanya kada ada kesadaran. Hmm. Batu pulang fardu menyebut fardu nintu nah supaya jangan dianggap sunnah wajib juga. Batu fardu yang mana? Oh fardu yang subuh wajib juga. Nah maka tiga perkara itu termasuk rukun niat ketika kita mengerjakan sembahyang yang fardu. Titik dulu ini derajat paling pertama di antara tiga derajat niat. Derajat niat yang kedua pulang. Wa in kanat nafilatan apabila sembahyang yang dikerjakan itu nafilatan sembahyang sunnah ada wajib nih seperti apa karatibatin seperti sembahyang rawatib ratibah itu tuh yang qobliyah ba'diyah itu nah sesudah dan sebelum dan sesudah lima waktu karatibatin muaqqatatin yang ada sudah bawaktu qabla apa qabliyah zuhur sebelum zuhur ba'diyah zuhur sesudah zuhur ya kala waktu sudah
Contoh bawaktu lagi sembahyang sunat isra bawaktu juga. Imbah itu pulang sembahyang sunat duha bawaktu juga. Ya kalau, nah sembahyang bawaktu nintu satu dulu yang kategori sunnah tuh. Au atau zati sababin. Nah atau sembahyang sunat itu karena ada sebab. Sebab napa? Handak bertaubat. Nah sembahyang sunat taubat. Handak ada hajat sembahyang sunat hajat. Sebab naranya tuh. Atau misalnya sebab masuk masjid. Tung kan ada waktu terserah kita aja. Cuma karenanya sebab masuk masjid sunat sembahyang tahiyatul masjid. Nah, sebab imbah berwudu. Nah, datang sebab karena imbah berwudu, maka sunnah sembahyang sunat wudu. Nah, sebab jadi sembahyang sunat baik itu yang bawaktu ditentukan waktunya maupun yang kada bawaktu tapi karena ada sebab. Nah, maka sembahyang sunat yang seperti itu wajib niat tersebut ada qasdul fi'li satu. Menyengaja hendak mengerjakan qasad yang disebut usolli. Satu. Yang kedua wa ta'yinu menjelaskan sembahyang yang mana? Apakah sembahyang duha? Sembahyang witir atau sembahyang qobliyah atau sembahyang ba'diyah atau sembahyang taubat? Nah, ta'yin narannya tuh. Dua aja di situ yang wajib, kada wajib memadahakan sunnahnya itu. Jadi usolli qasad lalu ta'yin langsung. Ta'yin ini memadahakan sembahyang yang mana digawi? Sembahyang sunat yang mana? Nah, menyebutkan sunnah itu kada wajib. Jika sembahyang itu sembahyang yang sunnah yang dua kategori tadi, yang bawaktu atau yang ada sebab. Nah, misalnya kita hendak sembahyang sunat duha. Duha itu bawaktu sembahyang sunat. Jadi yang wajibnya di hati ketika Allahu Akbar nintu usolli duha. Aku sembahyang duha, sah sudah. Kayak sembahyang hajat tadi nih. Bapa balawalawas Allah. Kenapa dibuat lawasnya? Padahal kan di situ kategori yang ada sebab dua aja di situ wajib. Usollil hajata. Selesai. Aku sembahyang hajat. Sunatnya kada wajib. Karena sunat itu kan ta'arud tadi. Kada wajib. Witir. Aku sembahyang witir. Selesai. Allahu Akbar. Supaya hadir sambat bedahulu di muntung disebut lapas. Usolli sunatul witri. Marhadi sambat panjang kalau lapas senin tuh. Cuma mah handap aja usollil witra. Usollil witir. Itu aja tuh. Usollil witir. Allahu Akbar. Nah, jadi yang wajib ini itu dua aja ketika sembahyangnya itu sembahyang sunnah yang bawaktu atau ada sebab. Nah, tahiyatul masjid. Aku sembahyang tahiyatul masjid gitu aja. Sunnahnya kalau bisa dibuatin. Ada apa? Ini supaya kita pinando dulu mana yang wajib itulah bukan berarti kita menyepelekan sunnah kada. Supaya kita membedakan mana wajib yang ada di hati mana yang sunnah. Sembahyang apa lagi? Sembahyang yang ada sebabnya atau sembahyang yang bawaktu qobliyah. Aku sembahyang qobliyah selesai. Kada usah yang buat sunnah itu sunnah juga kada wajib itu dibuat jelas saya itulah. Nah dua sudah jadi derajat niat yang kedua cukup ada mengqasad menyengaja dan cukup menjelaskan sembahyang sunnah nah apa yang dikerjakan itu dua sudah. Derajat niat yang ketiga wa in kanat jika ada sembahyang tersebut asalnya besar tu wa in kanati salatu nafilatan gitu asalnya nahunya tuh wa in kanat nafilatan jika ada sembahyang tersebut nafilatan sunnah mutlaqatan sunnah mutlak arti sunnah mutlak itu tuh kada ada bawaktu dan kada bersebab. Cuma kita menggawi itu cuma hendak menggawi itu aja. Sunnah mutlak nanya adalah waktunya. Kada dai. Asarah kita ai, asal jangan di waktu yang diharamkan aja. Basar menggawi sunnah mutlak kada boleh. Nah. Imbah itu pulang sebabnya pang kada dai jua hendak sama yang nam. Nah, maka sunat mutlak nang kaya ini wajib niat tersebut cuma satu.
Nah, jadi derajat pertama kan 3, 2, yang terakhir ini 1. Apa itu? Qasdul fi'li faqat, sengaja memperbuat saja. Nah, jadi usolli Allahu akbar. Sah. Kan dosa yang berbuat-buat segala macamnya. Aku sembahyang Allahu akbar. Hantar benar nih. Allahu akbar dia. Oh, kan cepat benar ya, Pak. Kadang ngale. Usolli Allahu akbar. Kijet kawan sebelah ya Allah. Nah, usolli selesai Allahu akbar. Itu supaya kita tahu tuh. Kenapa garang usolli ini tuh? Aku sengaja sembahyang. Nah, sengaja sembahyang disebut qasad. Orang yang sembahyang sunat mutlak cuma wajib qasad, niatnya itu ada di hati. Ketika mengangkat Allahu akbar tadi teh, ketika membaca Allahu akbar itu. Nah, jelas ya itulah. Titik di situ Mbah Pakot, titik genali titiknya angkai tahilalat supaya anu nah, Pakot gitu. Nanti sambung. Nah, ini kisah bahasa, mubtada bahasa aja kita. Al-fi'lu, maka bermula. Nah, bermula, bermula itu ciri mubtada biasanya. Bermula yang dimaksud dengan al-fi'lu, usolli. Al-fi'lu, usolli. Memperbuat, usolli. Bermula memperbuat, usolli. Aku sengaja sembahyang itu, nah. Al-fi'lu tadi. Aku sembahyang satu dulu. Itu disebut qasad namanya. Jadi bila kita memang ada bakal hendak-hendak menggawi, qasad betul. Langsung disambung dengan gawian, qasad sudah. Jadi yang naran al-fi'lu itu ya usalli. Yang qasad itu satu. Wa ta'ayyinu, dan bermula ta'ayyin itu seperti apa bunyinya? Zuhran, sembahyang zuhur misalnya. Asran, asar. Au asran atau asar. Nah, terus ini mencontohkan kalimatnya. Wal fardiyatu, Bang, yang naran fardu tuh bacaannya dibunyi lapasnya tuh fardhan. Nah, ini kan susunannya. Jadi usolli zuhran fardhan. Ini persis di sinilah. Nah, usolli zuhran fardhan, aku sembahyang zuhur yang fardu. Aku sembahyang asar yang fardu. Kita kan usolli fardhu zuhri, aku sembahyang fardu zuhur, sama aja kata-kata berubah posisi aja. Aku sembahyang fardu zuhur, dirubah aku sembahyang zuhur yang fardu, kan sama loh kok. Pikiran halus belain enggak sama lah, sama aja. Nah, itu aja yang wajibnya. Jadi kita ketika usolli itulah disebut qasad, ta'yin zuhur asar misalnya, sedangkan yang wal fardiyatu itu fardhan maksudnya. Nah, itu jelas ya itulah. Nah, itu ada 3 derajat niat narannya. Syurutu takbiratil ihram. Nah, ini syarat-syarat membaca takbiratul ihram, takbir yang paling permulaan. Nah, itu ada syaratnya. Nah, kalau menurut pengamatan ulun, kita ini berarti sah aja sebang sudah membaca itu, karena kan sudah dilajari ya kalau cara membacanya. Cuma kenapa di sini disidin musannifnya memadahkan syarat-syarat supaya sah, supaya jangan tak salah. Karena bisa terhilap-hilap. Nah, itu maksudnya amun membaca kita sah Jepang. Cuma supaya yakin jangan tak salah, ada kriteria, peraturan, kaidah-kaidahnya. Nah, syurutu takbiratul ihram, bermula syarat-syarat takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang pertama tuh yang Allahu akbar jadi tuh. Nah, itu ada sitata asyara, 16 banyaknya. Karena banyak ada usaha dipikirkan. Nah, yang penting karena bila disebut satu persatu kita kada kayak itu selesai. Itu aja. Jadi kalau sudah dihafalin ini nyanyok mah hafal kena. Yang penting kita jaga kena. Oh, aku kada kayak itu, alhamdulillah. Oh, aku kada kayak itu, alhamdulillah. Usahanya kan 16 nya taranjah. Nah, berarti kada usah salam ini sembahyang kita. Gitu aja. 16. Pertama nomor 1 tuh nah. Antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Nah, itu nomor 1. Jangan antaqa'a 1 aja. Halatal qiyami 2, fil fardhi 3, timbul jadi 23. Banyak benar gara-gara salah mandak titiknya, mandak umaknya. Nomor 1 dulu, antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Itu nomor 1. Bahwa takbiratul ihram tersebut diucapkan
ketika berdiri pada sembahyang fardu. Nah, bila inya mampu berdiri, ternyata inya berduduk pada sembahyang fardu, maka takbiratul ihramnya kada sah. Kita ini gagah kawah aja berdiri, nah sembahyang subuh di bawahnya berduduk, ketika inya Allahu Akbar langsung kada sah tuh, langsung batal sudah. Gara-gara di bawahnya berduduk satu dulu. Nah ternyata kita kada itu ya kalau, nah alhamdulillah satu sudah selamat gitu nah. Tapi munnya sembahyang sunnah boleh duduk. Jadi takbiratul ihramnya sah aja. Yang kedua wa antakuna bil arabiyati. Nah, takbiratul ihram yang kita baca Allahu Akbar itu bil arabiyati dengan bahasa Arab. Alhamdulillah kita bahasa Arab. Jangan Allah Maha Besar aja. Nah, kada sah. Lebangna pian mendengar kena ada di manakah pengajian timbul Allah Maha Besar. Yang saya kong Allah Maha Agung aja. Kita wah ini zaman demokrasi bebas saja aja. Hendak bahasa nang apakah? Yang Allahu Akbar itu nah, kada sah tuh ini nah syaratnya. Nah, ya kala wajib bahasa Arab kita dulu. Wa'an yang ketiga nah wa'an takuna bilafdil jalalati. Nah, jadi naran yang takbiratul ihram itu ada dua kata sebenarnya, ada Allah, ada akbar. Ya kala yang Allahu Akbar itu nah kan dua kata, dua lafaz. Ada Allah, ada akbar. Nah, Allah nintu nah wajib kalimatnya menggunakan Allah, walaupun Allah ini diisi asmaul husna 99 ya kalau. Nah, lalu pian kena pian ganti semuanya ke Allah ini aja. Ganti aja sudah aja. Ar-Rahman Akbar misal. Nah, itu kada boleh. Jadi wajib dengan lafaz Allah. Itu maksud bila bil jalalati dengan lafaz Allah. Ya bisa wah ini zaman kreatif. Gantinya naran Allah tuh banyak benar aja. Kenapa Allah Allah aja ganti bang dengan yang lain? Nah, ini pemikiran yang salah nih. Maka wajib kalimat Allah yang dipakai. Bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim dan lain sebagainya. Wa bilafzi akbar. Nah, ini masih yang nomor sambungannya. Dan wajib juga kalimatnya itu Allah. Bantu pulang dengan lafaz akbar. Dengan kalimat akbarnya itu wajib. Akbar itu kan maha agung, maha besar. Lalu pian ganti dengan kalimat yang lebih anu misalnya yang lebih bagus, a'zham. A'zham itu sama aja agung besar juga. Lalu pian ganti Allahu a'zham. Kada sah. Mantangan bisa bahasa Arab nih. Ganti aja aja kata lain yang penting artinya sama aja aja. Nah, kada sah juga. Jadi ada dua kata Allah sabigi, akbar bigi yang kedua. Wa tartibu bainal lafdhaini pulang. Itu nomor berapa lah? Sambat aja itu nomornya pian di kiri aja. Tartib sesuai nomor urut Allah badahulu, akbar nomor dua. Jangan dipaling. Akbar Allah ya. Ada boleh. Kalau nya itu kada tartib benarnya, kada sah takbiratul ihramnya. Alhamdulillah kita kada kayak itu ya kalau. Nah, berarti kan kada usah dihafal ini. Kita kada kayak itu juga ya kalau. Yang penting kita tahu kita kada kayak itu. Benar. Berikutnya wa an la yumidda. Jangan memanjangkan. Hamzatul jalalati alif di kalimat Allah yang pertama itu nah. Hamzah alif. Allah, kita lihat di kita Allahu Akbar. Alifnya, alif pembulan itu kan handap baca lo, Allah. Pian baca a, jadi panjang. Allahu Akbar. Batal tuh takbiratul ihramnya, batal takbiratul ihram, batal jua sembahyangnya. Nah, sebab bila menambah memanjang itu sama menambah sehuruf. A digabung A ha. Bertambah sehuruf maka A pertama dalam ilmu nahu A istifham narannya A kedua A alif lam jalalah tadi jadi kalau dipanjangkan artinya berubah A Allah apakah Allah itu maha besar ha. Artinya berubah loh bebut apakah di situ makanya Arab ini bila terpanjangkan sedikit tertambah satu huruf bisa berubah arti. Wa'adamu dan jangan maddi memanjangkan ba
ba, huruf ba di mana? Di akbar, di barnya itu nah. Allahu akbar. Nah, barnya jangan panjang. Ba-nya itu nah. Akbar. Nah, yang bujurnya akbar. Nah, kita kan alhamdulillah ada kayak itu sudah. Nah. Lalu pulang wa an la yusaddidal ba'a. Jangan inya mentasdid mensiddahkan mentasdidkan ba. Allahu akbar. Ba-nya bertasdid. Jangan, berarti hilang huruf kaf kecil di situ. Allahu akbar. Nah, salah juga. Alhamdulillah kita ada kayak itu. Nah. Lalu berikutnya pulang wa an la yazida, jangan inya menambah waw. Tu waw tu nah. Wa la yazida, jangan inya menambah waw sakinatan yang sukun. Itu dulu. Au mutaharrikatan atau waw yang berbaris. Bainal kalimataini, di antara dua kata Allah dan akbar itu. Nah, huruf waw, waw itu bila disukunkan di antara Allah dan akbar, Allahu. Nah, ya kan? Ada waw sukun di situ. Asalnya aturannya kan Allahu. Hu aja. Cuma karenanya hendak memanjangkan, seolah-olah ada huruf waw di situ. Allahu akbar. Nah, salah. Tambahi waw sukun atau waw tadi di baris di atas Allahu akbar. Nah, salah juga nang itu di baris di atas. Nah, jelas itulah. Nah, wa an la, jadi kada ada huruf waw di situ, besukun maupun yang berbaris di atas kada ada huruf waw. Nah, lain karenakan Allahu akbar aja. Itu karenakan. Kada apa-apa, ini karenakan. Ya kalau Allahu akbar. Nah, karenakan. Bukan itu. Berikutnya lagi wa an la, bahwa tidak yazida menambah wawan. Nah, siap ada kawan sini? Huruf waw qoblal jalalati, sebelum lafaz Allah dibacanya wallahu akbar. Salah. Wawnya jangan dibaca. Sebab bila ditambahi waw artinya demi Allah. Nah. Wallahu akbar. Kalau nya barisnya wallahu, nah berarti kan dan bermula Allah berbuat dan. Kalau dibaca wallahi demi Allah. Jadi jangan ada waw di situ. Di awal kalimat. Kita kada kayak itu juga alhamdulillah. Wa an la yaqifa baina kalimatai at-takbiri. Bahwa la yaqifa, jangan berhenti, jangan memandak di kita. Baina, di antara kalimatai, dua kalimat takbir tersebut. Kan tadi kalimat takbir itu ada dua kalimat loh, dua kata, ada Allah, ada akbar. Nah, di antara Allah dan akbar itu nah, jangan memandak, jangan berhenti. Waqfatan tawilatan, akan berhenti yang panjang. Wala qasiratan, bahkan pendeknya jangan. Nah, berhenti panjang itu dengan berhenti pendek itu pemahamannya kayak ini kan, ada Allah, ada akbar. Ya kalau Allahu akbar. Kalau kita memandak di Allah, behinak satu napas itu berhenti pendek. Behinak lebih dari satu napas, dua napas, tiga napas, apalagi sampai mengarang kitab di situ, begininya plus benar itu. Nah, itu panjang narnya. Jadi bila sudah dua napas sudah panjang. Bila satu napas pendek, misal ini Allahu akbar, batal Allahu akbarnya. Walau hanya satu napas, mana kalimatnya wala qasiratan. Pemahaman qasiratan itu satu napas. Bila lebih dari satu napas, tawilatan narannya, panjang memandaknya. Allahu. Nah, dua kali sudah panjang. Kalau sekali saja pendek, dua-duanya tetap pada boleh. Jadi jangan ada di situ bernapas. Karena hukum tajwid itu bila bernapas sekali, waqaf narannya sudah. Nah. Allahu akbar. Langsung. Jelas saya lah. Kalau pengen apian misalnya, nang apakah timbul Allahu akbar aja pian. Nah, salah minta. Berikutnya pulang wa ayyusmi'a nafsahu, bahwa dia memperdengarkan akan telinganya jami'a hurufiha, akan seluruh huruf-hurufnya. Nah, jadi kalimat Allahu akbar itu telinganya mendengar.
Telinga siapa? Telinga kita. Jika telinga kita normal, amun telinga kita tutulian, kada apa-apa. Atau kada tuli jua tapi hujan lebat, kada apa-apa jua. Atau kada tuli jua bini bakuliak nyaring benar sambil bamamai, kita kata Allah Akbar, kada berdengar Allah Akbar kita, kada apa-apa jua. Nah, jadi yang situasi normal tuh ternyata kita kada mendengar, berarti gimit benar-benarnya. Nah, maka batal Allahu Akbarnya nih tuh. Jadi bahwa dia memperdengarkan akan telinganya sendiri jami'ah hurufiha, akan seluruh huruf-huruf Allahu Akbar nih tuh. Jadilah ada orang yang Allah nyaring benar Allahnya Allahu Akbar. Nah, barnya ada orang lagi? Ada nang kayak itu? Ada. Maka jadi imam. Hah. Ada juga yang barnya yang kedengaran. Bar aja. Nah, ada gitu. Jadi lain-lain tuh. Ada yang Allahnya nyaring, barnya kada kedengaran. Ada yang Allahnya kada kedengaran, barnya yang kedengaran. Nah, ini. Seluruhnya. Lalu pulang syarat berikutnya, wa dukhulul waqti fil muaqqati. Nah, mengucap Allahu Akbar itu sembahyang, dalam sembahyang lo nih wajib di dalam waktunya, fil muaqqati, ketika dalam sembahyang yang berwaktu. Ini bujur aja bang, ini juga yang juhur dan waktu juhur. Bila sembahyang juhur di luar waktu juhur, lalunya Allahu Akbar, batal munnya niatnya hendak sembahyang juhur, kecuali mengqadha, lain lagi kisahnya. Nah, jadi bedanya berwaktu. Atau misalnya sembahyang sunat duha, baru sampai sunat duha, kan sunnah lo nih, tapi belum sampai waktunya, jam 3 subuh sunat duha. Nah, kecuali mengqadha boleh. Ya kan prinsipnya yang wajib wajib diqadha, yang sunnah sunnah diqadha. Pian bangun jam 2 mau ngut. Napa yo digawilih aja? Bangun songsong tapi napa digawilih aja? Keingatan pian duha malam siang tadi belum tegawi. Pian qadha duha tuh bolehlah, boleh benar. Kan di luar waktu tuh, kalau qadhaan boleh, tapi kalau adaan yang tunai, nah maka wajib memang di timingnya. Bila kada di timingnya, berarti Allahu Akbarnya itu kada sah. Nah, itu. Wa iqa'uha halatal istiqbali. Nah, pulang di syarat berikutnya. Bahwa dia mengucapkan Allahu Akbar, terjadinya tersebut halatal istiqbal, ketika sudah menghadap kiblat. Jadi munnya hendak belakas-lakas, belum bujur-bujur dada menghadap kiblat, langsung Allahu Akbar, batal situasi ini. Jadi hadap kiblat dulu, hanyar Allahu Akbar. Kira-kira kita tuh sudah itu juga ya kalau. Nah. Bahkan lawas lagi menghadap kiblatnya sudah nol. Sudah berdolo sudah. Sok. Sudah aja kalau. Nah, belum lagi takbir nih. Imam lawas benar. Sok. Napa lawas kan belumnya? Jadi maksudnya, dah cepat aja melaksanakan. Imam banyak yang dibaca sebelum sembahyang sekalinya imam. Nah, jangan ya, nah itu mau di rumah seorang kan aja menjadi imam jangan. Bisa baca Yasin yuk. Kata kawan itu. Nah, jadi membaca Allahu Akbar dalam keadaan sudah menghadap kiblat. Lalu pulang wa an la yuhilla atau khaghah. Khalah, ada khalah, berarti merusak. Wa an la yukhilla biharfin min hurufiha. Bahwanya jangan mencederai, jangan merusak siapa? Ai musalli, orang yang sembahyang tadi. Biharfin, dengan satu huruf, min hurufiha, dari huruf-huruf Allahu Akbar. Jangan rusak. Nah, ini perkara tajwid. Bila kada bisa belajar tajwid, kada pahamnya. Jadi alif yang hamzah yang di awal itu nah. Allah itu tuh dibaca sesuai peraturan tajwid. A. Allah, lo-nya tebal karena alifnya baris di atas. Nah, itu kan pengajian tajwid tuh iqra makam tuh. Mun kita kada bisa, paksa iqra bebulik. Ya kalau sebulan nah bebulik setumas tah. Cari gurunya mungkin lakin, jadi gurunya bibinian yang cantik. Ada boleh gitu. Nah, ada boleh. Nah. Kada aja supaya lebih gairah aja belajar aja. Oh, kada, ada kawa itu. Kada kawa. Boleh hai. Tapi besalimut hambal biniannya. Nah, kada kelihatan. Ai boleh hai itu.
Nah, jadi wala yukhilla biharfin min hurufiha, jangan mencederai atau merusak huruf-huruf Allahu Akbar. Nyata-nyata ba digantinya dengan huruf fa. Allahu Akbar aja. Han, rusak huruf itu. Hurufnya jangan rusak. Nah, itu. Nah, ini pakar tajwid lah. Wa ta'akh. Wa ta'khiru. Nah, ini. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum munnya bi imaman. Mendudiakan takbirnya si makmum an takbiratil imam, dari takbirnya si imam. Nah, sebutin ini aja yang jangan sampai berdahulu pada imam. Bila tak imbai aja kada sah, apalagi berdahulu pada imam. Kasus yang kayak tadi lambat benar imamnya, nah lambatnya lagi aja berdahulu ya sidin. Allahu Akbar jadi belakang. Nah, kada sah. Kecuali nya niat seorangan aja han sembahyang, walaupun di tengah-tengah jemaah, tapi niatnya seorangan saja. Mau niat beimaman kada sah. Jadi wajib imam tuntung bar hanyar kita Allahu Akbar. Main bayi kada boleh. Nah, lain mah sudah dalam sembahyang. Main bayi belum batal lagi, cuma makruh. Nah, berdahulu sedikit satu rukun haram, sampai tiga rukun batal. Nah, itu kalau yang Allahu Akbar pembulannya itu wajib dulu imam tuh tuntung bar hanyar kita Allahu Akbar. Kada boleh juga lambat. Imam sudah masuk kada boleh ini kada abdal lah. Allahu Akbar. Ada kita imam tadi lawas benar leja. Aku ini banyak juga amalan ya. Oh, lo pin membaca amalan dulu macam-macam juga. Satu, bisa juga kayak itu atau kasus yang di tarawih rajin tuh. Nah. Jadi melihati imam paparak habis surah hanya kita Allahu Akbar ya. Nah, itu ada dapat fadilat, nah ada dapat keutamaan. Jadi wajib makmum ini mengangkat takbiratul ihram sesudah imam mengucap takbiratul ihram sidin. Allahu Akbar. Jadi kita Allahu Akbar. Nah, wajib peduli main bayi kada sah. Maginnya bedahulu maginnya. Nah, itu syarat-syarat takbiratul ihram. Terus surutul Fatihah ulang. Syarat-syarat membaca Fatihah. Ini syarat-syaratnya lah, lain pelajaran tajwidnya lain lagi lah. Ini syarat. Ini kada perlu hafal juga, yang penting kita kada kayak itu. Nah. Cuma kada salahnya pang kita nih bila ada kawan yang pina pas bacaan minta dengariakan. Nah. Wal-wal aja kita. Dengariakan pang bacaan surah Fatihahku. Nah, kayak itu. Sebab kita ini parasa bujur aja terus. Memang kita ini bujur aja sudah aja, parasa. Nah, cari kawan yang pernah pina takuni. Sakalinya kawan banget pada seorang. Surutul Fatihah. Bermula syarat-syarat Fatihah itu asharatun, 10 aja. Nah, sedikit aja nih. Padahal banyak bacaannya. Tadi takbiratul ihram handap timbul 16. Ini 10 aja nah. Alhamdulillah 10 ada banyak. Pertama, tartibu sesuai nomor urut. Ayat pertama, pertama jua dibaca. Ayat kedua, kedua jua. Ayat ketiga, ketiga jua. Nah. Jangan yang iya kana budu langsung bedahulu. Bismillah belum. Kada tartib narannya. Satu dulu. Alhamdulillah kita kada kayak itu ya kalau. Wal muwalatu langsung terus menerus turut wati mualat itu sambung menyambung dari mulai bismillahirrahmanirrahim bernapas sekali langsung alhamdulillahirrabbilalamin bernapas sekali langsung, jangan sampai ada terus menerus bilainya sampai terhenti walau satu dua napas sudah kada sah itu. Misalkan inilah bismillahirrahmanirrahim. Satu napas sudah. Berinak kurangin sekali. Nah, sudah ada satu. Ulangi dari bismillah, ulang. Nah, jadinya harus terus menerus. Jadi mau hendak bahinak, satu kali hinak saja. Nah, itu. Amunnya kada bahinak bang, wasal narannya. Ada peraturan wasal. Yang disambung dibaca huruf akhir baris akhir itu dibaca sambung dengan awal ayat yang berikutnya. Mun handak berhenti waqaf itu satu nafas saja. Nah, ini tuh. Itu disebut mualat darannya. Ada kita ini kan sampai tiga nafas saja itu ya kalau.
Nah kecuali darurat lah, batuk tukin memang handak batuk kada bertahan lagi. Amun kada handak batuk cuma kita naham gaya. Nah, gaya sudah tradisi pokoknya bila Allah Akbar tuh undang. Nah, itu kada sah sebenarnya batal sudah itu. Budak kayak gaya sembahyang tuh itu kada boleh itu. Bila yang Allah Akbar lu pikir handak gitu. Sebelum kayak itu dah, ayo aja. Sebelum Allah Akbarnya. Sebelum Allah Akbar, ayo aja. Ini bila sudah Allah Akbar, lalu ha. Padahal, kada hendak batuk juga. Nah, kada hendak batuk tapi dibatuk akan, batal tuh. Sembayangnya. Kena dibat membatal sembayang, kena ada. Berikutnya lagi syarat Fatihah. Mura'atu hurufiha. Memelihara huruf-hurufnya jangan sampai cedera, rusak. Melihara itu menjaga. Nah ini masalah tajwid nih hurufnya. Jadi huruf Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim itu ada huruf-hurufnya tuh. Jangan sampai satu huruf kada terbaca. Nah alhamdulillahirrahmanirrahim dua huruf hilang tuh. Langsung alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah alif pada dalam ada dua huruf hilang. Kamanakah siapakah mencuntan tuh. Nah bisa juga alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, hilang huruf ya sukun di ujung. Ada milah huruf orang min mat arif di sukun. Nah, wajib belajar itu. Karena itu wajib kada kawa kada. Waladhdallin. Kan ada orang empat tarawih rajin tuh. Kan satu napas panjang. Waladhdallin. Padahal kan lin. Ya kalau lin aja hilang huruf ya sukun di situ. Nah, kada muraatu hurufiha narannya batal. Fatihah batal sembahyangnya. Maka makmumnya juga amin. Menuruti sama. Ah, jadi mau tambah ahlul imam juga. Jadilah ada boleh hati-hati. Makanya kita dilatih di rumah buka pulang bacaan Fatihah tuh dibuka. Oh ini kah ada huruf ya. Rasanya seluruh ujung-ujungnya tuh arif disukun rasanya. Min alamin rahim. Nah ujungnya ya kala nasta'in. Nasta'in hilang huruf ya. Nah itu disebut kada memelihara huruf narannya. Wa mura'atu tasdidi tasdidatiha. Memelihara menjaga tasdid-tasdidnya. Nah, jadi ada 14 kalau kada salah tasdid dalam surah Fatihah nih tuh. Itu kan di mana-mana dibahas kan di halaman berikutnya ada lah. Nah, jadi tasdid itu kayak iya, i. Nah, itu nama tasdid. Nah, tasdid-tasdid itu tuh bilainya kada dibaca hilang sehuruf. Nah, sebab tasdid itu kan dua huruf hakikatnya. Bila kada ditasdidakan hilang sehuruf batal Fatihah. Nah, mana-mana tasdidnya aja tuh kena insyaallah lah halaman sebelahnya halaman 18. Mungkin tuh malam esok insyaallah ya kalau. Nah, jadi wajib kita memelihara tasdid itu. Yang mana-mana insyaallah kaina. Wa an la, nah semuanya pulang. Wa an la yaskuta bahwa dia jangan berdiam atau berhenti saksatan akan berhenti tawilatan yang panjang. Nah, ini waktu membaca surah Fatihah sebenarnya mirip aja bang lawan di atas mualaf tadilah penjelasannya. Nah, jangan berhenti antara ayat per ayat dengan berhenti yang panjang. Arti panjang ini lebih satu napas. Nah, itu dulu jangan berhenti. Berhenti itu macam-macam. Lah, sebabnya itu nah. Cuma bilanya kada ada sebab apa-apa berhenti dengan berhenti yang panjang batal Fatihahnya. Atau wala qasiratan atau pendek juga tetapi yaqsudu biha qat'al qiraati. Inya maksudnya berhenti itu walaupun pendek walaupun satu napas berhenti kan boleh kada? Imbah bismillahirrahmanirrahim. Satu napas ini berhenti. Tapi berhentinya satu dengan satu napas niti yaqsudu biha qat'al qiraati. Inya berniat handak ampih membaca surah Fatihah nintu. Maka situ saya ini langsung batal Fatihahnya. Kayak apa contohnya aja. Nah, ini misalnya kayak ini contohnya lah. Nang kayak kita tuh misalnya dalam surah ini bisa terjadi dalam sembahyang sunat tarawih juga biasanya terjadi yang ulun mandul bahari lah. Di sunat tarawih nih. Kita lihati imamnya, oh imam ini pelajuan sembahyang. Jadi lin ya langsung lah.
Jadi kita mun kita menghadang sidin amin hanya baca surah Fatihah, kata lambat di sini langsung rukuk aja. Kita Fatihah belum tuntun. Maka caranya sidin baca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Boleh aja sejang nyaring ya. Jadi baik itu pada sembahyang fardu maupun pada sembahyang sunnah. Bila kita mengira-ngira kita jagar tadudi daripada imam, karena imam ini kan di atas yang 100 teparnya nih. Nah, maka ketika imam baca bismillah baca Fatihah, baca Fatihah aja dulu. Jadi imam tuntung, kita tuntung juga. Kenapa sekalinya kita ini cepat pada imam? Bolehlah sahaja juga. Nah, jadi berdahulu kita. Jadi takbiratul ihram, mbah takbiratul ihram, dua iftitah kita laju, imam dua iftitah terlambat sedikit. Lalu Fatihah tadi dulu kita. Lalu kita baca surah Fatihah. Ingat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat situ. Lalu kita bahinak, walau bahinaknya cuma sekali kan boleh ada. Tapi niat kita hendak marasnya imamnya tadi pada aku boleh aja. Jadi pian kada jadi menerusakan. Hendak ingat situ aja menghadangi imam dulu aja kita. Masalahnya imamnya bismillah aja belum. Di iftitah aja hanyar. Pokoknya tadudi di tikungan gitu nah. Nah, jadi kita nih mungkin itu kita kada jadikin menerusakan hadangi imamnya dulu. Nah, menghadangi imam itu berarti kan terhenti narannya. Walaupun hanya satu napas terhentinya, maka batal sudah Fatihahnya tadi. Wajib diulang dari bismillah. Nah, itu. Jadi berhenti lebih satu napas batal Fatihah. Kalau hanya satu napas berhenti kada batal, tapi bila niatnya untuk memutuskan bacaan batal jiwa. Nah, itu. Wa qira'atu kulli ayatiha, dan membaca seluruh ayat-ayatnya dengan sempurna. Nah, jadi ayatnya kan Fatihah 7 loh dari bismillah wa minha. Nah, di antara termasuk ayat al-basmalatu membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita Imam Syafi'i kalau membaca bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama. Ditinggalnya bismillahirrahmanirrahim batal sembahyang. Nah, jadi lihat-lihat dulu. Imam, karena imam enggak ada bismillah, batal sembahyang kita. Kada kau mau empati. Nah, itu makanya kalau nya imamnya paham, makmumnya ada yang wajib bismillah, maka imamnya ini bismillah juga walaupun secara pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan yang kada ada bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillah. Nah, misalnya kita sembahyang di masjid manakah, timbul langsung alhamdulillah aja. Salah siapa tuh? Salah kita kan apa di situ? Nah, jangan nyalakan imam. Ya kalau cuma naram kita ini ketujuh berjalan-jalan. Nah, itu. Cuma kena itu pang tadi teh belinya kada paham kada mengerti. Makanya kau jadi imam tuh mengerti mazhabul arba'ah tuh mengerti. Mengalih badar mengkritik kayak itu ya kalau ngalih. Nah, yang jelas kita aja lagi ini masjid bubuhan yang bakunot, nah di situ kita sembahyang supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Nah itu kecuali kita paham dan mengerti tidak apa-apa. Didengari dulu imam, ternyata imam kan baca bismillah, paksa kita memperakah. Nah, karena dalam peraturan kita memang sudah kayak itu. Nah, tapi kalau imamnya paham, imam itu bismillah aja. Kalau nya alim imamnya, ya bisa juga imamnya pesantren kilat seminggu aja. Kalau kada paham, harusnya supaya menyelamatkan di belakang, supaya sah berataan, baca bismillah walaupun jangan nyaring. Nah, itu kalau ada mazhab yang kada wajib bismillah atau kan. Itu satu dulu. Jadi di antara syaratnya adalah membaca seluruh ayat-ayatnya dengan sempurna termasuk basmalah jasidina. Lalu berikutnya lagi wa'adamul lahni, jangan lahan ini salah baca, itu aja tuh artinya lahan ya kita, salah baca. Tapi salah baca itu mukhilli, yang merusak bil makna atau merubah, yang merubah dengan makna. Amun salah baca dan kada kawa sudah belajar sudah jua, kada kawa dikakarasi tapi kada merusak lawan makna jua, masih maafun, dimaafkan. Nah, bisa merusak dengan makna. Misal an'amta. Satunya bujur kok, pian baca an'amti. Huruf di atas harusnya pian baca baris kasrah ke bawah. Itu artinya tadi berubah, rusak. An'amta itu yang harusnya pian baca an'amti, pian memadahkan Tuhanku bibinian.
Artinya toh amun pian bacaan am toh harap lagi pian harap pada Tuhan bersaing lawan Tuhan. Kalau an'am toh, nah kalau an'amti pian bibinian Tuhan ae. Kalau an'am toh ulun sama aja ulun pian ulun bisa jember nikmat han harap lagi lo kok. Nah jadi kalau an'amta pian yang memberi nikmat nah yang bujur. Jadi hati-hati wa'an. Jadi jangan sampai salah baca. Tapi ada juga yang salah baca itu dasar yang memang ajal. Sudah dilajari, tetap. Nah. Iyyaka. Iyyake. Ya, ha, ya kala. Ka ke. Ya. Kek. Nah, ngalih nah, lugatnya kan sudah. Kan bila iyaki kan madahi Tuhan bini-bini juan kan sama aja. Nah, amun sudah merubah makna itu lahanernya. Nah, itu batal patihahnya. Tapi kalau kada kawa dibaiki memang sudah lugat nang kayak itu, tapi maksudnya kadang nak merubah itu dimaafkan aja. Nah, mun sengaja kita merubah baris sehingga berubah makna selain batal haram hukumnya. Nah, nentu. Misal yang dimaafkan lah, tapi kada merubah makna. Na'budu pian baca na'buda kada merubah makna. Nah, tapi bila kita kada sengaja dimaafkan, mun sengaja tetap kada boleh. Lah, tapi kada merubah makna. Itu. Nah, ini kan tuh masalah nahwu itu tuh. Amun kada paham, kada mengerti juga. Jadi yang iyanya kita umpat orang banyak juga ambil bacaannya nanti baca di tihi bujur-bujur. Nang kayak itu. Na'budu. Ni'budu aja. Ni'budu. Na'. Na'. Na'budu. Ni'budu aja. Tetap aja kayak itu. Tapi itu dalam ilmu bahasa Arab kada berubah makna. Kada sampai berubah makna tuh. Nah, itu. Tapi walaupun kada berubah makna bila sengaja kada boleh jua. Tapi mun kita kada kawan orang sudah lugatnya nang kaya itu dimaafkan. Al-Fatihah ya. Nah. Dimaafkan aja nih. Dimaafkan aja. Ya kalau gitu kasusnya. Nah, itu dimaafkan aja. Alhamdulillah. Nah, itu kan sudah lugatnya nang kaya itu dimaafkan aja kada apa-apa nih. Nah, dimaafkan sudah. Nah, jadi kada kawa. Ini ilatnya sudah kayak itu. Jangan disalahkan lah. Salah itu aja. Memang kada kawa ya sudah. Sudah kayak itu belajar sudah. Salah bila kita belum belajar jadi salah. Mun sudah belajar kada kawa jua diurut sudah jua lidah. Kada kawa sadanya ya sudah. Wa antakuna halatal qiyami fil fardhi. Nah, syarat yang berikutnya bahwa membaca surah Fatihah halatal qiyam waktu berdiri fil fardhi dalam sembahyang fardu. Bila inya kuasa berdiri. Kuasa berdiri dalam sembahyang fardu di bawahnya berduduk, Fatihahnya dibaca kada sah. Nah, itu. Berikutnya wa yusmi'a bahwa dia memperdengarkan nafsahu akan telinganya al qira'ata akan bacaan surah Fatihah. Nah, jadi telinganya tadi mendengari bacaan surah Fatihah itu huruf per huruf. Kada boleh huruf dari surah Fatihah tadi kada kedengaran telinga kita bila dalam situasi normal. Nah, itu. Wa an la yatakhallalaha. Nah, ini pulang. Nah. Wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun. Bahwa jangan ada yang mahalat atau yang menyelingi, itu bacaan menyelingi kah? Yang menyelingi atau yang mahalat ya kita antara ayat per ayat dalam surah Fatihah tadi oleh zikrun ajnabiyun, zikir ajnabi, zikir itu ya bacaan-bacaan ajnabi yang kadada hubungannya dengan surah Fatihah. Nah, itu ajnabi narnya kadada hubungannya dengan surah Fatihah. Amun ada hubungannya dengan surah Fatihah kada apa-apa. Jadi misalnya lah antara dari bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa sekali lah hanyar alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu kan antara bismillah alhamdulillah dihalatnya dengan zikir yang ajnabi batal fatihahnya. Misalnya alhamdulillahirrabbilalamin subhanallah ya.
Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi misalnya seorang subhanallah kan. Nah, batal Fatihahnya tuh. Walaupun subhanallah itu zikir, tapi ajnabi, ada hubungannya dengan surah Fatihah. Ada hubungannya. Tapi kalau nya ada hubungannya dengan surah Fatihah boleh. Lah. Senangin contohnya nah. Kita baca surah Fatihah. Ya kala baca surah Fatihah. Cuma kita ini naran lambat baca surah Fatihah. Atau baimbai dengan imam baca surah Fatihah, baimbai juga dengan imam. Imam anu pang napa nih? Termasuk membaca surah Fatihah itu cepat. Nah, jadi kita baimbai baca Fatihah juga berdahulu. Cuma naran imam tadahulu ai. Lalu tadahulu tuntung waladdallin ya imam. Nah, kita hanya Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu umpat kita menyahut amin itu nah. Maka kan terputus itu ada amin kali antara ayat per ayat ya kalau bolehlah nintoh. Nah itu boleh. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan bacaan surah Fatihah amin nintoh. Nah, pahamilah. Ada hubungannya. Tapi kalau yang subhanallah tadi kan ada hubungannya. Atau misalnya kita waktu baca surah Fatihah tuh. Imam kan baca surah loh. Jadi tuntung imam baca surah, tuntung baca Fatihah, imam baca surah. Oh, amin ya. Kita baca Fatihah, imam baca surah. Nah, rupanya imam ini napakah heng abut yang surah kuliah itu tuh. Kada bertamu nonakum nih. abut ya. Kulik. Padahal tuh mudah aja tuh kalau saya dibaca lagi apanya sunah-sunah aja ya kalau. Jadi jangan dikarasi mengkada ingat tuh. Jangan dikarasi. Nah, jadi ujar yang imamum di belakang ini, lakum dinukum. Jangan dipedahkan, laku makannya mana ya, mam, jangan tuh batal sembahyang kita. Laku makan haja aja tuh batal sembahyang kita mun kayak itu. Bebuat hajanya itu nah yang malah batal. Cakap kita baca lakum dinukum waliyadin. Nah, niat kita tambahi sebagai zikir. Kan mak model kayak mak ingatkan imam nih tuh. Padahal kita waktu itu baca surah Fatihah. Pertengahan baca surah Fatihah. Jadi ya kita lakum dinukum waliyadin. Nah lalu imam kan oh ada lakumnya leh sekalinya leh ya. Nah hanya ingat imam. Nah kayak itu kan mahalat juga itu. Bolehlah batal lah Fatihahnya kada batal. Kenapa? Nya masih ada hubungannya dengan sembahyang itu. Supaya sembahyang itu lancar. Mau dilihatkan kena orbalakum lakum mantuh aja tadi. Yang abut-abut tadi itu. Nah itu boleh aja nah gitulah. Ini pengecualian. Nah yang kada boleh kayak ini nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Melihat apakah? Nah, itu batal Fatihahnya sudah. Kada ada hubungannya apa-apa itu. Nah, walaupun dikir juga tapi ajnabi. Nah, insyaallah pelajaran berikutnya tasdid dalam surah Fatihah. Wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.